Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Kus. Bertepatan pada hari bahagia ini, hari ulang tahun Bapak Hari Kis yang juga dirayakan oleh seluruh Indonesia, hari ulang tahun TNI 5 Oktober, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Hari Kis, sosok yang saya anggap seperti ayah saya sendiri. 15 tahun lebih lamanya saya mengenal sosok beliau. Sewaktu saya masih remaja, bergabung juga dalam grup vokal Suara Hati bersama Vidi dan teman-teman saya yang lain, dan tentunya juga dengan Mama Besba yang saya sayangi dan selalu saya rindukan. Halo Mam. Nah, video ini juga salah satu bentuk menyemarakan peluncuran buku Papa 60 tahun biografi yang diringkas oleh Om Babe. Jadi di video ini Asya ingin mengutarakan kesan-kesan sosok Papa Hari di mata Asya pribadi. So yeah, one thing that I've learned the most dari sosok Papa adalah sosok yang sangat bekerja keras, sosok yang selalu bilang, ayo kalau kita mau pasti kita bisa, sosok yang tidak pelit ilmu, karena Papa itu juga aktif mengajar di universitas-universitas terkemuka di Indonesia mengenai sound engineering, juga berhubungan dengan industri musik gitu ya. Nah, tentunya itu juga ditorehkan melewati karya-karya Papa yang membanggakan. Siapa yang tidak kenal sosok Bapak Hari Kis? Melewati tentunya di dunia sound sudah tidak asing lagi. Papa juga aktif membuat lagu. Ada lagu-lagu yang Vidi nyanyikan, Rusana yang nyanyikan, dan tentunya musisi-musisi tanah air lainnya. Jadi pribadi, Asya mengenal sosok Papa adalah sosok yang Asya kagumi dan teruslah menginspirasi generasi-generasi muda di luar sana, Pak. Karena Papa termasuk salah satu putra bangsa yang sangat membanggakan. Papa spirit nasionalisme yang begitu kuat, tentunya Asya bisa rasa itu. Harapan Asya untuk Papa, tentunya Papa sehat-sehat selalu, Papa terus bahagia. Dan tentunya tetap menginspirasi generasi muda di luar sana, Pak, karena they need you, especially they need a good mentor and a good sosok bapak seperti Bapak Hari Kis. Gitu aja dari Asya. Sekali lagi selamat ulang tahun, Pak. We love you so much. Hope to see you soon in the real time.